Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maisan. Mampir. Maisan, mau kemana Maisan? Mau kesini lah, main-main sekalian jumpa nih, perlu. Udah lama nggak jumpa, kesini aja. Nih, rambutan bagus-bagus sekali ya. Apa nih rambutan? Nggak ada yang ngurus pun. Itulah udah pada merah ya kan. Itu udah merah, tapi nggak bagus buahnya, nggak ada yang jaga. Ini kan baru udah lagi pemilu dia kan. Iya lagi musim pilkada pun kan udah ada orang jaga malam. Ngapain? Gak perlu lagi diurus nih. Kan ada itulah, orang. Itulah, Faisal mau kemana lu? Ya, mau jumpa kamu lah. Ada sesuatu yang harus kubilang. Di mana kita mau ke atas atau di bawah aja? Di bawah aja kita. Oh ya udahlah, kita cetel lu di sini. Faisal, udah lama nggak pernah jumpa kan? Jarang-jarang nampak kesini, apa maksudnya? Ada sesuatu nih yang harus saya bilang. Ini kan lagi masalah pemilu. Tahu, udah ada pilihannya. Kok pilihannya, nama pemilu ini kan banyak, Bung. Cuman kok kita bilang baik kan baik semua, bagus-bagus semua calon-calon ini kan. Tapi itulah. Gimana sama Pak Isat? Ya gini, Ja. Jadi begini kan. Sekarang yang maksudnya yang memberi sama untuk Reza siapa? Gak ada kan sampai sekarang kan? Yang bisa buat Reza untung kayak gitu. Yang nama untung itu kan tergantung pemilihannya, tergantung apanya juga dia. Calonnya nanti. Kok orang tuh bawanya ke hal yang bagus, menguntungkan untuk semua. Untuk apa menguntungkan satu pihak aja kan? Jadi kok sama Pak Isan gimana? Jadi begini aja. Ini inti permasalahannya Isan di sini ya. Ya. Jadi ceritanya yang ini. Reza tak tahu kan itu. Ya, bisa dibilang saudara Isan juga lah. Nah, yang dia, mana? Yang itu yang kemarin yang ada berhenti di depan rumah Isan yang ada naik mobil tuh. Enggak tahu ya, itu kan yang Isan. Ada kan waktu kamu lihat sama dia. Ini ya. Oh iya iya. Yang orang apa tuh? Yang pokoknya saudara Pak Isan. Bisa dibilang saudara, udah jadi saudara lah. Apa masalahnya apa ya? Jadi dia kan untuk 2017 kan ada mencalonkan diri juga. Jadi gimana kalau kita pilih dia aja nanti. Jadi kok pilih dia ya? Ya namanya. Visi dan misi dia tuh bagus, jelas. Apa visinya? Ya. Jadi kira-kira. Nanti untuk kemakmuran kita, pokoknya kita udah dijamin. Kalau misalnya Bapak Arji nanti bisa Isan jamin nanti kalau misalnya dia terpilih. Asalkan itu pasti, kenapa enggak ya kan? Yang penting pegangannya ada. Saya kan percaya sama Pak Isan, ya kan? Ini kan ini loh. Pembicaraan kita enggak cukup di sini. Nanti ada kelanjutannya juga kalau misalnya dia terpilih. Wah, gampang tuh, bisa diatur. Tahu kan? Yang namanya saya percaya sama Pak Isan lah, gimana bagusnya. Politik sekarang yang kamu tahu. Gimana yang namanya politik? Orang kan ada untung buat kita. Ya kan? Kalau enggak ada untung buat kita, ngapain kita pilih dia? Nah, yang penting kan itu, jadi tujuannya cuma satu. Bang Isan, saya pun tetap sama tujuannya ya kan. Ya, Jadi kok kita bilang pemilih ini jadi yang jadi nanti yang mana kita nggak tahu bagus atau enggak. Ya. Cuma yang kok lagi pemilihnya kan bagus-bagus semua kan. Itu yang siapa tuh yang kamu kenal kan, dia tuh milih juga, tapi nggak ada untungnya buat kamu. Makanya untuk kali ini, inilah ya pilihannya. Jadi. Si saudara Komisen itu misi ya jelas ya, pertama kan pendidikan ya. Pembangunan pokoknya kalau misalnya pendidikan dan pembangunan itu dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa jelas yang penting saya percaya sama Pak Isan, jadi yang mana Pak Isan arahkan saya ke sana insyaallah saya jamin ya kan. Nanti kan ada saudara-saudara saya juga gitu Pak Isan. Pokoknya kan apa ini? Kok ini nggak usah kok saya, nggak usah. Ya. Kok soal ini nggak usah, nanti bisa saya yang ngurus orang sini. Ya ini udah ada. Hai. Pokoknya nanti itu saudara-saudara dengan sama istrinya kan, sama anaknya, saudara tetangga. Kalau bisa pilih dia. Baik. Oke Isan, pamit dulu ya. Terima kasih banyak lah Bang Isan. Nah, nanti kok apa saya bisa saya asistikan di wilayah. Apa itu, Bang? Uang.
Uang dari mana? Ada Pak Isan tadi datang kemari, guys. Katanya ada saudaranya mau calonkan pimpinan daerah kita ini. Oh, jadi Bang Isan kasih uang untuk Abang biar kita pilih saudaranya itu. Jadi Abang harus mana semua uang ini? Ya, Abang harus kembalikanlah uang ini kepada Bang Isan. Bagaimanapun itu Bang Isan membeli suara kepada kita. Abang harus berani ambil resiko. Walaupun Bang Isan kasih uang itu untuk kita, mungkin dia niatnya untuk membeli keperluan kita, tapi kita nggak memerlukan uang seperti itu. Kita harus menyelamatkan bangsa dari pemimpin yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nanti kan nggak enak juga Abang sama Bang Isan, karena Abang udah berteman lama sama Bang Isan itu. Ya, itu memang Abang harus ambil resiko. Kebenaran itu harus ditegakkan. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang dia menang karena dia membeli suara dari rakyat. Gitu. Sama saja berarti Abang mendukung korupsi. Abang mendukung pemimpin yang tidak baik untuk daerah kita. Ya juga lah ya. Pokoknya Abang harus kembalikan uang itu pada Bang Isan. Dek. Yaudah kalau gitu besok Abang kembaliin lagi uang ini sama Bang Isan ya. Ya pokoknya Abang besok kembaliin uang itu pada Bang Isan. Ya ini Abang kembaliin besok. Tenang aja adik, Abang kembaliin. Abang pun gak mau Abang korupsi dengan ini. Ya adik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya? Kemarin ya kan, aku disetting sama aja. Mengenai ini duduk ya di sini. Mengenai yang Baisan kasih kemarin, aku nggak bisa terima itu. Kenapa? Adik saya bilang tidak boleh suap itu Baisan. Itulah dia tahu Baisan kemarin ada kasih uang, ya kan? Itulah katanya nggak boleh suap itu. Karena dalam Islam suap, penerimaan suap dan pelantarannya itu haram hukumnya. Tapi kan Isan enggak maksud buat menyuap orang kalian. Itulah, tapi kok untuk masalah calon pemilihan ini tetap saya bantu ya nama saudara Baisan. Karena saudara Baisan kan sama juga saudara saya juga. Jadi ini Baisan sebelumnya saya minta maaf sekali lah. Jadi bisa saya bantu dengan ikhlas nanti saudara Baisan itu. Jadi gimana juga itu, Jah? Itulah, Baisan. Baisan kan tahu dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Talaq, ayat 2 dan 3, kan ada menjelaskan. Wah, Reja. Nah, di hati Reja ada. Pokoknya saya siap membantu dengan seikhlasnya, gitu, Baisan, ya. Nah, yaudah kok gitu, Baisan. Saya wudhu dulu, belum sholat. Oh, belum sholat, ya? Nah, ya, Baisan, ya? Yo. Nah, gitu aja lah, Pak. Halo, Assalamualaikum. Nyo si yang raya yang baru aja, si Reja. Panek kayak pulang ke rumah.